ceritanya seperti ini. Tab bending. Nah, ini teman-teman ya, bendingnya karbon sulfat nih, teman-teman. Ya. Bendingnya. Ini kisaran PE 2 ke 4 ya kalau untuk dispesifikasikan. Ayo kita ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kali ini bahas joran lagi. Kali ini joran custom teman-teman. Lama kita nggak bahas joran custom yang dimana menggunakan blank dari karbon sutet. Kebetulan ini ada pesanan dari salah satu teman kita ya, Om Wahyu yang berada di Kalimantan Selatan, minta dibuatkan joran dasaran juga bisa untuk jigging teman-teman ya. Seperti biasa, nanti buat teman-teman yang ingin order, ingin custom joran, silakan hubungi kontak di awal video. Nggak usah berlama-lama, kita langsung spill jorannya. Ini teman-teman, jadi ini bat join sambung bawah dengan panjang 2 meter ya, 200 cm, karena request minta dibuatkan 200 cm atau 2 meter panjangnya. Bat join sambung bawah warna ori sutet tanpa dicat, teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung bahas di bagian bawah bottom section. Gak terlalu yang banyak aksesoris teman-teman, simple aja. Di sini kita pakai Eva hitam ya, ada ring bat warna hitam di bagian bawah, dan untuk riset kita pakai Fuji DPS ini size 16 untuk ukuran risetnya ya. Eva, ada Eva juga di atas ini ya, jadi nggak terlalu banyak aksesoris, simple aja seperti ini bentukan lebih dekatnya teman-teman. Nah, ini untuk gimbal kita pakai Eva Hat pusat, Eva Hat padat ya, keras. Ini ada ring bat hitam dan motif mutiara ya. Oke, di sini ada request permintaan dari Om Wahyu yang minta dibuatkan nama. Ini ada Wahyudi Effendi MY untuk namanya. Ini warna ori sutet ya, teman-teman. Tanpa dicat. Oke, seperti ini. Ini untuk risetnya pakai Fuji DPS. Oke, join shopnya. Simple nih, nggak banyak aksesoris. Jadi ada sedikit Eva agak panjang di bagian atas ketika mungkin nanti fight ini nyaman buat pegangan ya teman-teman. Oke, ini bentukan bottom session. Kita lanjut bagian atas top session. Jadi ini diameter 7 mili teman-teman. Nanti kita ukur diameternya ya untuk blanknya. Ini juga ori tanpa dicat, hanya kita variasi benang wrapping warna hitam metalik kombinasi. Untuk ring gate kita pakai New Slim O-ring Fuji ya teman-teman, di seri New Slim Fuji O teman-teman ya, seperti ini 1 2 3 4 5 6 ada 7 ring gate. Ini bentukan lebih dekatnya, warna sutet orinya hanya kita lapisi clear ya teman-teman. Oke, untuk benang wrappingnya kombinasi hitam silver seperti ini. Nah, ini masuk bagian atas warna hitam karbonnya teman-teman, masuk di karbon karbon sutet. Oke, top ring. Jadi ini hanya kita clear tanpa kita cat sesuai request. Oke, sekarang kita timbang beratnya. Ini panjangnya 2 meter teman-teman. Untuk beratnya sendiri dia sebentar. Nah, ini untuk beratnya dia, kita angkat dulu, taruh lagi, 213 gram teman-teman ya, 213 gram. Jadi memang terkenal padat ya untuk blank dari karbon sutet ini, dia jadi berat. Jadi banyak juga teman-teman yang minta dibuatkan di panjang lebih dari 2 meter ya, 240, akan terasa berat teman-teman kalau nanti lebih dari 2 meter. Bahkan untuk joran-joran casting ya, mungkin lebih nyamannya di 2 meter 10 lah ya, sudah dari situ. Kalau mau untuk blank sutet, kalau di atas 2 meter 10 akan terasa berat nanti pastinya dipakainya teman-teman, karena beda blanknya dengan
karbon solid ya, karbon sutet ini lebih padat dan dia agak sedikit lebih berat teman-teman untuk blanknya. Oke, sekarang kita ukur panjang batnya. Ini kemarin request minta 63 cm. Ya, 63 cm teman-teman ya. 63 cm dan dari ujung bat ke reel set 44 cm untuk batnya. Nah, ini sistem lock penguncinya dari bawah seperti ini. Ya. Untuk resetnya. Oke, lalu untuk diameter blanknya kita ukur di diameter batnya ya. Blank di batnya ini kita pakai 8,7 mm teman-teman ya untuk blank di batnya. Lalu di top session di pangkal ya di sini 7 mm ya, 7 mm teman-teman, dan di ujung top session-nya ini 2,2 mm teman-teman, 2,2 mm untuk ujung diameter di top atau tipnya 2,2. Jadi ini tanpa spesifikasi, tapi ini kisaran di PE 2 ke 4 ya. Kalau untuk dispesifikasikan ini kisaran di PE 2 ke 4. Jadi memang request untuk mancing dasaran dan juga bisa untuk main jigging teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang, kita coba bending ya. Oke, ini dia teman-teman, sudah dipasang ya. Tukangnya seperti ini. Kita bending. Nah, ini teman-teman ya, bendingnya karbon sutet nih teman-teman. Ini kisaran PE 2 ke 4 ya, kalau untuk dispesifikasikan. Jadi sedang sih, nggak terlalu berat-berat amat ya, karena kemarin mau dibuat 1,80 tapi beliau sudah ada joran 1,80, jadi minta dibuatkan panjang 2 meter teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Om Wahyu ya, siap di UTW-kan. Mudah-mudahan segera amis di tuannya. Dan semoga selamat sampai tujuan ya. Tidak ada halangan apapun di perjalanan untuk jorannya. Ini Om Wahyudi FND MY dari Kalimantan Selatan yang request untuk joran ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain kalau ingin custom menggunakan blank sutet juga bisa monggo untuk casting atau untuk UL ya. Kolaman juga kita bisa melayani. Tidak hanya di karbon sutet teman-teman, kita juga melayani untuk blank-blank pabrikan. Tinggal request mau pakai blank apa, nanti kita hitungkan untuk harganya. Sebenarnya harga ini yang menentukan teman-teman. Nanti karena harga ini ikut di aksesoris atau material pernak-pernik yang kita pakai. Teman-teman pasti paham. Untuk aksesoris sebuah rod atau sebuah joran dari ring gate, reel set dan lain-lain itu harga bervariasi teman-temannya, dari yang murah, sedang, mahal, paling mahal itu ada. Jadi sesuaikan budget saja buat teman-teman yang ingin custom joran, terutama untuk blanknya juga bisa karbon sutet, karbon pabrikan dan lain-lain. Ya, kita layani sesuai request ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Poncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.